Pemerintah Kota Cimahi Bogara Rancang bakal nginjem sarana pusat pendidikan jasmani TNI AD bikin tempat isolasi darurat pasien COVID-19. Eta ketakte di sorang bikin antisipasi ngejaulah kasus COVID-19 di Kota Cimahi. Bikin antisipasi ngejauhna kasus COVID-19, pemerintah Kota Cimahi setika pola nyorang rukun gawe jeng pusdik jas kodiklat angkatan darat di jalan HMS Mintareja Baros Kota Cimahi bikin nginjem eta sarana TNI AD sangkan dipakai tempat isolasi pasien COVID-19 kalawan gejala ringan. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana nembraken pihakna geus nyorang koordinasi jeung dan pusdikjas kodiklat AD ngenaan eta rancang pikeun make sarana pusdikjas kodiklat AD keur tempat isolasi pasien COVID-19. Ngatiana nembraken Pemkot Cimahi bakal nyagakeun copelna 100 tempat rawat khusus pasien COVID-19 kalawan gejala ringan. Isolasi di rumah sakit hanya 26 sakatakan. Nah, ruang isolasi mudah-mudahan tidak menambah karena kami sedang berupaya bekerja sama dengan Pusdikjas Kodiklat Angkatan Darat yang mana di sana nanti adalah kita gunakan sebagai tempat penampungan pasien COVID yang sifatnya ringan. Alhamdulillah di sana kemarin sudah koordinasi dengan Dan Pusdikjas, kita siapkan. Ngatiana ngembohan jumlah kasus kekonfirmasi positif COVID-19 di Kota Cimahi kiwari 2.600 orang, cager lebih ti 2.200 orang, kekonfirmasi aktif 440 orang, bukituna anu dirawat di rumah sakit kari 26 orang, serta sesana ngelakonan isolasi lantaran sifatna masih ringan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.